Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan Bunda Pipit. Semoga teman-teman masih tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan PBR bersama ayah bunda di rumah. Oke, teman-teman, hari ini Bunda Pipit mau mengajak teman-teman melakukan sebuah kegiatan. Wah, kegiatannya apa ya? Mau tahu? Kita mau melakukan kegiatan menggunakan sinar matahari. Apa sih? Oh, tahu teman-teman kita mau ngapain? Betul, berjemur. Kita berjemur nih, Ilmi bisa nih, dan Ilmi boleh ajak teman-teman Ilmi, ayo kita berjemur sambil melakukan kegiatan yang baik. Nah, sambil berjemur Ilmi baca buku, terus boleh sambil main bola. Gambar apanya nih, Nak? Kucing. Nah, lalu selain Ilmi baca buku dan main, teman-teman sama Ilmi juga bisa makan buah-buahan yang disukai. Buah-buah kesukaan Ilmi, suka buah apa? Nih, Ilmi suka buah jeruk atau pisang? Kalau Mama sukanya buah pisang. Ah, sambil berjemur enaknya makan buah pisang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Teman-teman bisa lakukan kegiatan berjemur ini setiap hari. Dari jam 8 sampai jam 10 di antara waktu tersebut selama 10 sampai 15 menit untuk berjemur agar badan teman-teman menjadi sehat, menjadi kuat tulangnya. Dan bila ada virus-virus yang tidak baik seperti virus corona tersebut yang ada nempel-nempel seperti itu, langsung menghilang karena kena sinar matahari. Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman manfaat dari matahari itu. Nah teman-teman, selamat berjemur. Dan jangan lupa teman-teman bisa lakukan setiap hari di rumah. Oke teman-teman, sekian dari Bunda Pipit. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.